Ya, kita langsung bergabung dengan Gard Antakona yang berada di kawasan Jalan Pasar Kembang Yogyakarta, dikenal sebagai kawasan Sarkem di Yogyakarta. Ya, Gard, bagaimana situasi di sana sekarang? Ya, Tommy, mungkin nama Sarkem atau Pasar Kembang di wilayah Yogyakarta tak asing lagi bagi kaum Adam. Memang tempat ini terkenal sebagai tempat lokalisasi PSK secara terselubung. Tempat memang sudah ada sejak satu abad yang lalu pada masa penjajahan Belanda. Konon ceritanya tempat ini memang sebagai tempat untuk menjajakan wanita bagi pria yang melakukan pembuatan rel demi memenuhi hasrat seks mereka di tempat itu. Tempat rel ini yang kemudian bernama menjadi stasiun Tugu yang menghubungkan antara daerah Yogyakarta dengan daerah-daerah lainnya. Dan memang tempat ini sebagai tempat yang berdekatan sekali dengan kawasan objek wisata di Yogyakarta. Dan dapat Anda saksikan di layar kaca Anda ini jika di belakang saya ini merupakan Jalan Pasar Kembang yang langsung berhadapan dengan kawasan objek wisata Malioboro. Jaraknya pun tidak mencapai 500 meter, bahkan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Tempat ini memang terletak di tengah jantung kota Yogyakarta. Namun dari seiring dengan berjalannya waktu, Sarkem yang ramai pada malam hari ini kian sepi. Hal ini dikarenakan memang peran serta warga dan juga pemerintah dalam menata kota Yogyakarta. Warga di sekitar Sarkem ini pun mereka juga membuat batasan-batasan, terutama pada jam-jam kunjungan yang dimana mereka tidak boleh beraktivitas pada siang hari dan tidak boleh memasuki kawasan padat penduduk. Di sini juga warga membuat suatu aturan yang dimana bagi masyarakat yang ingin melakukan atau melakukan pesta seks di tempat itu dilarang. Ini memang demi keamanan dan juga kenyamanan warga di sekitar Pasar Kembang ini. Dan juga selain itu, tempat ini juga beralih fungsi sebagai tempat pendukung objek wisata yang dimana di bagian lain dari Sarkem ini diperuntukkan sebagai tempat untuk menginap bagi wisatawan backpacker dengan harga yang cukup murah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Yogyakarta. Kembali ke studio dari Pasar Kembang Yogyakarta, Gard Antakona.